Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan RC Tenggara macam mana nak elakkan tayar kereta kita ni. Yelah kadang-kadang kita main 3S, 4S, lepas tu KV motor tinggi pula kan. Jadi tayarnya akan membelon. Membelon. Bila membelon, jadi dia tertanggal lah daripada kita punya rim. Jadi saya nak share sikit cara dia. Okay. Mula-mula kita keluarkan dulu sepan ni. Okay. Kalau macam sebagus seeloknya sebelum kita guna tayar tu, contoh kita baru beli, kita belum guna tayar tu, kita buatlah cara ni. Tapi kalau macam saya ni, saya dah guna. Jadi saya kena lap sikit lah dalam dia ni untuk buangkan habuk-habuk habuk-habuk yang ada supaya gorilla tape ni akan lekat dengan bagus pada bongkahan tayar ni. Bongkahan dia ni saya dapat lekatan yang baik lah. Pastikan dah tak ada habuk, bersih, kering. Okay. Baru kita akan pasang gorilla tape ni. Gorilla tape ni antara yang terkuat lah. Okay. Boleh juga pakai duct tape yang lain. Yang kira dia ada fiber lah. Tape yang jenis ada fiber, lepas tu dia punya gum dia tu kuat. Okay. Kalau okay. Gorilla tape ni tebal bagus. Gum dia pun kuat. Okay, jadi kita pasang je kat bagian ni. Okay, kita pasang je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan ni. Tayar yang ada gorilla ada duct tape dalam dia dengan yang tayar tak ada duct tape. Boleh juga guna binding tape yang kat binding tape yang biasa kan, tapi tak berapa kuat lah. Dia tak sekuat gorilla tape ni. Kalau kita letak tip ni dia memang kuat dia punya gam dia. Itu kita ratakan. Sekarang dia melekat dengan cantik. Okey, dah balik. Anda kita dah letakkan. Okey. Cuba picit-picitkan macam ni supaya dia betul-betul melekat. Okey, balikkan Kita balikkan Tak payah tebal-tebal sangat Dia tebal nanti tayar jadi berat. Okey. Kemudian dah sini kita urut-urut lagi supaya tip ni dapat melekat dengan cantik lah. Okay, dah lepas dah kita pasang tape, kita masukkan span. Okay. Masukkan span. Jadi, saya dah siap pasang. Sebelah kanan ni ialah yang ada gorilla tape ataupun duct tape. Sebelah kiri ni tak ada Jadi, kita akan tengok bagaimana gorilla tape tu boleh mengelakkan tayar ni daripada mengembang. Biasa kalau mengembang, tayar tercabut, kereta hilang kawalan kan. Okay. Jadi, kita akan tengok. Okay, nampak tak? Yang sini dah tertanggal, yang ni steady lagi Steady lagi yang ni. Okay, jadi itulah dia punya bezanya. Kalau kita letak gorilla tape, yang ni tak ada gorilla tape, tayar akan mudah tertanggal. Okay, sekian, terima kasih.